Hai guys, balik lagi dengan aku di channel Dimas924. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan lagi game Planet versus Zombie. Gas, kita lanjut di level 9. Let's go. Oke. Zombinya ada yang bawa dolphin, guys. Oke, kita pakai ini. Dan ini guys, nah pas episode kemarin Planet vs Zombie aku belum coba ini sama ini guys. Mari kita coba. Dan aku mau bawa ini dan ini lalu ini dan ini. Sebentar, pakai ini aja. Oke, let's go. Mula-mula kita tanam ini dulu guys. Oke, nanti kita coba yang 150 ini guys. Aku sudah tahu dia jadi yang 150 ini kayak seolah-olah di upgrade gitu guys. Ini bunga ini yang tadinya satu jadi dua karena di upgrade cuy, gitu ya. Oke, set. Nih guys, nanti kalian lihat ya guys ya. Nah ini juga nih, sama ini nih, di upgrade juga nih yang warna hijau nih, yang banyak lubangnya tuh, mulutnya tuh, itu juga di upgrade juga guys. Oke, betul. Kukira salah. Set. Oke, kita main perlahan dan ada dua final ya guys ya. Let's go, kita bantai dua final dengan sangat easy gimang guys. Set. Mungkin aku bikin dua baris ke bawah ini ya, bunga matahari guys, karena nanti aku mau upgrade jadi dua bunga matahari. Waduh, ada tuh. Oke, lagi satu, let's go. Nice. Set. Nah kalangan bunga matahari cuy. Nah, sekarang kita coba yang 150 ini guys, bunga matahari ya. Nah, dua lagi. Satu lagi. Oke, nah gini guys, aku mau ini aja. Tuh, ada dua guys. Mantap sekali ya. Dan kemungkinan nilainya sama guys. Satu bunga matahari itu nilainya itu 25 mahal banget, banyak banget 25.000. Nah yang ini nih yang paling belakang ini nih ini bisa ditu juga guys, bisa di upgrade juga sama ini nih, yang tanaman senjata yang mulutnya banyak banget lubangnya tuh, itu bisa juga guys. Nah nanti kita coba ya guys ya, sebentar. Oke, aku mau tanam. Waduh, oke. Pas banget. Aku juga mau nanamnya di situ juga. Pas banget, guys. Kita tanam di situ. Nah, di sini juga. Nah, kita upgrade lagi ini. Nah. Oke. Ini. Oke. Waduh, ada kerucut di situ. Oke, kita pasang. Jangan itu. Nah, yang ini nih. Nah, nanti kita coba ya guys ya, kita upgrade ini nih yang dua kali puk-puk gitu tuh. Kita upgrade ya nanti ya guys ya. Sebentar. Waduh, aduh aku lengah cuy. Wah, sorry guys. Aku lengah. Ya ampun, di sini ada zombie yang sangat dekat. Aduh, di situ ada zombie ini lagi. Ya ampun. Ada yang itu kerucut cuy. Aduh. Oke, final pertama mau dimulai guys. Bentar lagi ya guys ya. Oh, udah dimulai. Oke. Persiapkan diri. Aku mau upgrade yang ini. Nah, kita coba ya guys ya, kita coba di sini. Tuh.
Wow, satu tanaman jadi 4 kali tembakan, guys. Gimang gegeng gak, guys? Waduh, duduk, ada. Lompat kocak. Oh, lompat ya. Oke. Okay. Kamu jangan makan itu, nggak boleh. Oh, jadi yang zombie yang bawa lumba-lumba itu seolah-olah zombie itu, guys. Zombie, apa tuh namanya tuh? Zombie itu yang zombie darat, tapi dia itu kayak pakai apa itu? Kayak zombie lompat gitu, guys. Pakai tiang kalau nggak salah ya. Itu 11-12. Pokoknya 11-12 emang sama ya. Tapi yang lumba-lumba itu versi di airnya, guys. Gitu ya. Kita upgrade lagi. Waduh, di sini kita upgrade, guys. Nanti. Oke, sekarang kita upgrade ya, guys ya. Nah, di sini aja dah. Waduh. Wah, dia lompat kocak memang. Gara-gara juga ya kamu ya. Kamu jangan. Aduh, nice. Mampus ya. Ini. Set. Mungkin di level selanjutnya aku bawa batu, guys. Kalau gini ceritanya, karena ini ada lumba-lumba ini yang sangat rese sekali. Zombie lumba-lumba ya, bukannya lumba-lumbanya, zombinya yang rese. Aduh, kenapa ya ini lumba-lumbanya mau diajak collab, guys? Collab sama zombie, membantu zombie ya. Collab, cuy, wadaw. Kerjasama ya. Di sini, oke. Kita pasang lagi ini untuk beku ya, guys ya. Biar slow, zombinya biar slow. Oke, bentar lagi. Nah, ini dimulai final kedua. Final 2, let's go. Wadaw, sebentar. Aku pasang di situ. Waduh, ini makan tuh. Nice, dimakan. Oyo, wow, rame banget tapi santuy. Tuh. Jangan kamu makan tanaman air yang ini. Yang ini enggak boleh ya. Nice. Oke, dapat koin gold, guys. Mantap ya. Yay, menang dengan iji. Wow. Batu, guys. Dapat batu lagi nih. Atau batu yang beda? Wow, batunya beda, guys. Sama yang kecil ini lebih panjang ya. Lah, ini dapat bunga matahari lagi nih. Oke, let's go, kita bantu. Ambil ini dan lagi satu ini. Ini gede banget, guys, tapi harganya 120 ya, ampun mahal. Yang mana ya, yang bom kali ya. Oke deh, segitu aja. Let's go, bantai. Berapa final nih? Oh. Oke. Gak ada final, guys. Tiga final. Siap. Sangat siap ya, guys ya. Aduh, tiga final. Serat. Aduh, salah. Aku kan bawa ini. Yang api ya. Oh iya. Ya ampun, ya udahlah. Udah terlanjur, guys. Oke, zombie mulai menyerang satu persatu ya, guys ya. Muncul satu persatu. Kita bantai dengan sangat perlahan. Tapi pasti ya. Oke, mungkin aku bikin dua ini tanaman bunga matahari baris ke bawah ya, guys ya. Karena aku ada bawa ini nih, bawa upgrade-annya.
bisa dibilang upgrade ya. Tapi upgrade-nya tuh nambah 50 guys, 50 ini. Set. Udah muncul yang paralon. Yang ini aja ya ampun. Kamu udah muncul aja. Oke, aku mau beli ini guys yang api nih. Nah, mamam. Ini. Waduh. Wah, kacau. Wah, dimakan guys. Wah, nyesel aku guys beli guys, nyesel aku guys. Waduh, diserang begitu sah. Mungkin di awal-awal agak sedikit berantakan ya guys ya. Karena ya ampun. Karena udah muncul aja guys zombie yang ininya kucutnya cuy, sedangkan aku belum siap ini guys. Belum sih. Nah, nice. Oke, ada zombie itu lagi. Sebentar. Aku mau beli yang 200-nya, guys. Udah cukup, guys. Ini udah cukup karena ada ada yang aduh zombie pelompat. Jangan dimakan, guys. Aduh, api unggunnya dimakan, guys. Wah, kocak gimang surimang, guys. Waduh, di wah. Bisa nggak nih guys? Wah, bisa nggak nih guys? Aduh, dimakan lagi guys. Wah, waduh, hilang lagi. Wah. Gimana nih guys? Waduh. Kurang rapi sih untuk di level ini ya guys ya, karena dilihat dari itunya pun ulang gak ya? Jangan ulang ah, coba ya guys ya, kita coba guys, jangan menyerah begitu saja, kita coba sampai semaksimal mungkin ya guys ya. Itu dia lompat kocak. Aduh, dia makanin itu. Aduh, dimakanin lagi guys. Wah, mampus. Oke, fokus banyakin bunga matahari. Itu dia guys, keberhasilan di game ini. Banyakin bunga matahari guys, ya. Untuk di siang hari ya, ya di malam, di malam hari malah murah-murah guys. Ininya tanam. Yang ember udah muncul aja tuh. Bentar, waduh. Terbatas banget, guys. Udah rame. Waduh. Aku belum siap banget ini. Oke, sepertinya bisa ini, guys. Sepertinya bisa. Oh iya, jangan lupa nanti ada lumba-lumba. Oke, aku mau. Ya ampun, baru dibilang. Baru ngomong. Guys. Ampun. Oke, jangan menyerah begitu saja ya guys ya, kita fokus untuk menanam bunga matahari guys. Oke, di sini set, nice. Ini sudah tertutup ya guys ya, untuk di ini jalan kolam ini sudah aku blok sama batu. Aduh, batu itu mau habis pula batunya. Sabar. Waduh,
Oh, final kedua. Jangan menyerah. Hey, bom. Bagus. Nice. Untuk di jalur kolam sudah aku blok ya, guys ya. Sudah diblokir dengan batu yang sangat kokoh sepertinya. Makan tuh. Tapi kemungkinan kalau di air aku nggak bisa pakai. Oh bisa sih. Tapi di belakang ya. Iya juga ya. Nah. Set. Ayo satu lagi. Eh nice. Set. Nah. Mungkin aku akan kasih api unggunnya di pinggiran air, bukannya di pinggiran sih, di daratan aja guys, karena kalau di air kita pakai ini guys, pakai upgrade dan senjata yang warna itu ya, yang warna hijau guys. Waduh, ada. Wah, di sana lagi ada guys. Waduh. Wah. Ini pakai ini. Wah, sepertinya ini aku salah guys untuk penempatannya ya, penempatan tanaman senjatanya guys. Terlalu maju ya. Ya, ini terlalu maju cuy. Aduh, jangan makan aku bilang lagi. Wah. Mana lagi nih guys? Inilah, oke, okay, sip, mantap sekali ya guys, ini auto kuat, semoga. Nah, aku blok lagi biar mantap ya guys, ya kuat sekali. Nice, ayo, nice, ini, oke. Ini oh ini udah cukup set. Nah ini guys kuat nih, aku yakin itu guys, aku yakin. Oke, final ketiga dimulai dari sekarang. Nah, wow, waduh ada itu, wah aku nggak bawa itu ya, aduh oke aku pakai ini aja. Gak bisa. Oke, bisa. Guys, kalau ini tanahnya sudah kena salju ini kan salju nih. Gak bisa dikasih tanaman nih guys nih ya. Nih. Tuh, gak bisa guys. Gak bisa. Tuh. Bisanya di sini kocak. Kita dapat surat kah guys? Au. Oke, aku nggak begitu paham. Tapi kalau kalian mau baca silakan ya guys ya. Wow, tanaman unik di level 10. Wow, makin ganas. Oh, oke. Okay. Oh, ini bukan bowling ya. Oke. Okay. Oh iya, tadi itu nggak ada zombie itu guys. Nggak ada zombie yang collab sama lumba-lumba ya, nggak ada ya. Aku tanam di sini. Nah, salah. Kenapa aku tanamnya di situ? Wow, oke. Okay. Sekalian kita coba untuk di nanti. Oke okay, lah, di situlah. Oh iya, bener ya aku tanamnya di sini. Bener guys, bener. Nih aku tanamnya di sini, itu bener cuy. Set. Bisa nggak nih? Kalau bisa aku kasih cabai lah. Bisa lah. Kocak nggak bisa kocak. Set. Set. Nice. Wow. Oke. Okay. Ini aku tanam di depan. Aduh,
Oh, oke, nggak apa-apa guys. Oke, aku ada 3 batu di sini ya guys ya. Utamakan untuk ini dulu ya. Ke air dulu guys. Utamakan untuk di air dulu ya. Aku kasih jarak di sini aja. Wow, gede banget ini 2 kali lipatnya batu kecil. Siap. Nah. Oke. Lah, kocak salah penempatan. Sorry guys, salah penempatan ya ambu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waduh, ada ini. Nah. Waduh. Oh, nice, mampus. Set. Oke, okay, berjalan dengan mulus ya guys ya. Waduh, udah full. Nah. Ini tanah. Oh, nggak bisa ya, oke. Okay. Oke. Lagi dong, tanaman senjata mana? Masih kurang nih, nice. Gitu dong, haha, gitu dong. Tapi ini kok tanaman senjatanya kok 3 semua nih guys tuh. Ini 3 ini, kok 3 semua ya? Gak ada yang single gitu. Gak ada yang beku gitu. 3-3 semua guys. Wah, aku kasih ini. Nah mampus. di sini. Set. Wede, ini kuat sangat nih guys. Ada itu, oke. Wah, meledak dong. Sebenarnya pakai ini juga bisa guys, tapi ya aku mending ini aja lah. Nah, karena nanti ini aku nyalainnya kalau rame aja ya nyalainnya. Wow, aku ada 2 ini nih. Dan lagi 1 guys. Oh ya, ini dibuang aja nih. Nah, terus tanam lagi, terus buang lagi. Karena udah cukup ya guys ya untuk tanaman ininya. Gak usah banyak-banyak banget. Nah. Oh ya, coba kita pakai ini guys. Apakah bisa? Wow. Bisa loh. Oke. Hah? Aduh, salah tanam. Guys, tadi zombie yang collab sama lumba-lumba itu nggak bisa loncatin batu ini, guys. Kemungkinan batu ini sangat tinggi ya. Loh, ada yang pakai itu. Wow, berkelompok, guys. Wow. Tuh, ada 4 zombie dong. Enggak cuy, 6 zombie guys. Iya. Oh, itu yang kendaraan merah itu. Kalau pakai tanaman berduri itu durinya nggak hancur guys. Oke. Nggak kayak kalau ditabrak sama kendaraan es yang warna biru itu hancur guys. Waduh, aku takutnya kena ini. Semoga gak kena. Nice, gak kena. Tambah, sebentar aku mau tambah lagi di air. Biar nambah kuat sangat. Nah guys, kalau kendaraan ini, kalau kena duri ini hancur guys. Durinya juga hancur juga sih. Tapi kalau kendaraan yang warna merah itu durinya gak hancur. Dan kendaraan yang merahnya itu hancur guys. Wow. Nah ini. Waduh. Loh. Oh, cepat hancurnya guys. Oke, cepat hancurnya ya. Nah, makan loh. Ya udah kena duri. Aku tanam ini. Nah, makan ya
kan. Aduh ini salah nih, ya ampun. Ayo ada lagi enggak ini tanaman? Nah gitu dong. Nah kuat sih ini mah. Oke kita pakai ini ya guys ya. Ya ampun itu kan udah ada tanaman berduri. Tuh guys kendaraan yang merah tuh yang di bawah tuh. Oh langsung cepet hancur ya. Langsung cepet hancur siap. Oh, hancur lu. Wah, mampus. Mampus. Guys, kalau kendaraan yang biru ini nabrak batu ini apa yang terjadi ya? Apakah batunya langsung hancur atau hanya retak doang ya? Wow, ini udah sih ini enggak bisa di ini lagi, udah enggak bisa nerobos lagi guys, zombinya ini udah overpower banget cuy, ini apa keamanannya ya sudah sangat-sangat power sangat power, ini udah nggak bisa diterobos lagi. Loh ini yang tanaman itunya kok nggak ada ya. Nah gitu dong set ya kan dede. Gedung. Udah kita tinggal liatin aja ya guys ya ini. Udah ini auto 1 juta % menang. Eh, ini ada yang retak. Ayo kamu kuat batu, kamu kuat. Ayo kamu kuat, kamu kuat, kamu kuat. Ya udah nih, bantu sama ini ya. Nah. Kita dapat tanaman unik, guys. Wow, mau setengah jam. Oke. Wow, di malam hari lagi ya guys ya. Oke guys, untuk game Planet versus Zombies sampai sini saja terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah nonton guys. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.